Jangan kamu jadi serupa dengan orang Yahudi duk caci Nabi Musa. Kerana apa? Lalu Allah membersihkan dia dari segala cacian yang mereka katakan. Dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Skor-skor pasal yang tak molek. Skor katanya dalam tubuh, di tubuh Nabi Musa ni ada benda yang pasal yang cacat lah, maknanya tak molek. Iaitunya butir. Kemaluan dia. Lalu itulah Allah Ta'ala takdir pada satu hari Nabi Musa dia pergi di satu tempat. Dia tengok orang tak ada dah di keliling dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayat 69 sampai 71 suratul Ahzab. Allah Ta'ala firman di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi yang telah mencaci Nabi Musa. Lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah. Dengar sekaligus. Faham tak faham dah? Jangan kamu jadi serupa dengan orang Yahudi duk caci Nabi Musa. Kerana apa? Lalu Allah membersihkan dia dari segala cacian yang mereka katakan. Dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Hurai hal ini dulu dah. Orang Yahudi pada zaman dahulu, orang Bani Israel lah. Dia duduk syok katanya Nabi Musa ni butir besar. Kemaluan dia. Jadi duk skor-skor rasa yang tak molek. Duk skor katanya dalam tubuh, di tubuh Nabi Musa ni ada benda hak pasal yang cacat lah, maknanya tak molek. Iaitunya butir. Kemaluan dia. Lalu itulah Allah Ta'ala takdir pada satu hari Nabi Musa dia pergi di satu tempat. Dia tengok orang tak ada dah di keliling dia. Nabi Musa mani telanjir. Dah tak ada orang. Okay? Dia ambil pakaian dia tu letak di atas batu. Dia pergi mandi. Bila mandi sudah. Acu dia nak mari ambil pakaian dia di atas batu. Batu tu golek. Allah Alam lah. Kita tengok dalam tafsir batu golek. Sehingga pakaian dia pun lekat di batu tu golek-golek. Nabi Musa kata, hei batu, hei batu, pakaian aku tu. Jadi Nabi Musa sampai ke jalan tu bek, orang, beberapa orang tengok tubuh Nabi Musa dalam keadaan telanjang. Nak jadi cacin katanya, hak orang Yahudi, orang Bani Israel duk tuduh ataupun duk kata kepada Nabi Musa tu, kata butir besar, dok ahli. Hanilah cerita dia. Boleh Allah Ta'ala rayak. Katanya, hei orang-orang yang beriman, ambil contoh Nabi Musa pada zaman dahulu dengan Bani Israel. Hei orang beriman, mung jangan jadi seperti orang yang duk caci, duk kata kepada Nabi Musa. Nak rayak di sini, bukan kita orang beriman ni nak pergi kata, nak pergi caci Nabi Musa. Sebab kalau samai kita ni, Nabi Musa mati lama dah. Berapa ribu tahun dah.
tapi jangan caci kepada nabi-nabi, rasul-rasul, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jangan caci kepada orang-orang yang kita tak yakin katanya. Macam tu. Bukan arti ditubuh badan saja. Jangan lokiat orang. Jangan kata kepada orang sehingga jatuh habis. Tiat-tiat dia kemuliaan, kehormatan dia jadi jatuh. Dengan sebab kita dok kata, 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 siapa kau orang percaya benda hak kita kata. Padahal kita bohong. Padahal kita pelawak. Kita dok gi royak sehingga dok tok yang acak-acak kali siapa kau orang lain percaya belaka. Oh, dia tu lagi jadi supongan kita dok kata tu. Padahal kita kecek kadang-kadang tak tahu katanya ambil hormon mana dok kata kepada orang. Lepas tu saya undur dua ayat kemarin. Berhubungnya dengan pemimpin dan ketua. Ini sebagai tumpuk tambah di atas ayat yang sudah pun kita baca kemarin. Orang-orang kafir apabila dia sapa di hari kiamat. Dengan sebab dia kena masuk ni aku. Ni ramai-ramai ni orang-orang kafir. Kena masuk ni aku. Dia berasa katanya dia dihina. Dihina oleh siapa tu? Oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia kena masuk dengan aku. Pucuk yang boleh dia jadi hina. Kerana di dunia dahulu dia taat kepada pemimpin, pembesar-pembesar dan ulama-ulama. Seperti saya baca dah kemarin. Iaitunya pendapat Qawus. Dia katanya, perkataan sadatana. Artinya al-ashraf. Sadah artinya pemimpin, ketua-ketua. Lepas tu, wakubara'ana. Dan pembesar-pembesar kami. Yakni ke apa? Ulama-ulama. Dia dua klum ni atas dunia. Ulama-ulama ni pasal nak bicarakan. Orang yang ada ilmu. Yang keduanya pemimpin. Orang yang ada amnat. Ada palang duduk dalam diri dia yang dia pegang kuasa. Dua kumpulan ni kalau sekiranya baik, maka baiklah rakyat. Moleklah maju dan makmur dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya dua kumpulan ni jahat karut. Pemimpin jahat, ulama karut. Ataupun pemimpin karut, ulama jahat. Ikutlah nak pusing ke mana. Dua kara, dua kumpulan ni adalah penentu nasib umat. Nasib orang yang duduk dalam negeri dia. Sebab itulah, orang-orang kafir apabila dia siapa di akhirat sikit lagi, dia kena masuk dengan aku, dia minta dengan Allah. Ya Allah, dengan sebab aku ni gelecoh. Masa duduk atas dunia, aku tak sencai pit. Taat kepada pemimpin dan taat kepada ulama yang jahat, yang karut saat ni. Maka dengan sebab aku, puak-puak aku ni kena masuk dengan aku, we masuklah no, puak-puak gedebel, puak pemimpin dan ulama-ulama jahat yang sesatkan aku, we duduk di dalam dengan aku dan menerima azab seksa dua kali ganda. Dhafain artinya double. Kena masuk dalam api dengan aku, minta we seksa, we teruk-teruk puak-puak ni. Salah satu daripada perkataan Al-Hajjaj bin Amru bin Ghuzyah, dia kata wahwa alladhi kana yaqulu 'inda al-liqa', iaitunya dia sebut kepada orang-orang Madinah 'inda al-liqa', ya ma'syar al-ansar, dia sebut hey orang-orang ansar, orang-orang asar duduk di Madinah, aturiduna an taqulu li rabbina idza laqainahu. Wa'mu semua nak sebut kedok di hadapan Allah ketika kita semua ni jumpa dengan Allah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim dha'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Nak ayat katanya cerita ni cerita pandok-pandok ya. Tapi nak ayat katanya penkan takteran. Tazkirah peringatan. Hei orang-orang Madinah semua pada waktu tu ni mengikut kisah ni, jangan siapa kau kita pergi sesar belakang hari
ketika siapa di akhirat dah. Tapi masa duduk atas dunia ingat-ingat molek. Kita nak nak taat, nak patuh kepada siapa-siapa, fikir molek. Jangan ta'asub, jangan fanatik. Jangan taat kepada orang yang buta tuli, tak reti apa sekarang. Jadi nampak katanya yang ni jadi pemimpin tak ada kira dia betul dia salah, kita sokong belakang, hak ni tak kena. Supo juga dengan ulama, saya kecek dah kemarin sikit. Iaitu apa? Ulama-ulama memang orang yang kita hormat. Dan dengan sebab jasa ulama itulah kita dapat ceroh mata, buka otak dan boleh reti ilmu tu ilmu ni daripada jasa-jasa ulama zaman sekarang, zaman dahulu dan zaman sekarang. Alhamdulillah. Tapi Islam dia tak ajar kita supaya kita buta tuli, taat, patuh dan sanjung ulama dengan kita menyalahi dengan cara-cara Islam. Bukan terlalu pelajuk doh siapakah, tak tahu nak royak lagu mana, doh maknanya teruk tu tak? Ha tu. Siapakah apa ni? Dok gi gosok dia, dok gi ambil go tu, ambil go ni, wallahu alam lah. Setengah-setengah orang siapakah sujud, siapakah berasa katanya ulama ni adalah supaya dewa turun langit. Dok berasa lagu tu. Padahal dia adalah manusia supaya kita juga, tapi kita jangan lopkiat dia. Ulama ni kita kena hormat. Sebab ambil atas dasar katanya Nabi raya bukan di kalangan kami. Maknanya Nabi supaya tak mengaku umat. Orang muda tak hormat kepada orang tua dan orang tua tidak mengasihi orang muda. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Dan orang-orang yang diberi beri ilmu adalah orang yang diangkat darajat dia di sisi Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala firmannya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat darajat, beberapa darajat orang yang berimeh di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu. Alhamdulillah. Tapi bukan arti semua orang yang diberi ilmu tu mulia di sisi Allah Ta'ala. Ada sebahagiannya, wal'iyazubillah, iaitu ulama. Tapi ulama su' apa? Su' su' artinya jahat. Su'un artinya ulama karuk, ulama jahat. Ha, ni, kalau kita baca dalam sejarah-sejarah, ada setengah-setengah ulama pada zaman dahulu dengan sebab apa? Sebab ia duk nak kepada jawatan tamneng, nak kepada duit, nak kenama A, nak kepada masyhur gotu ga ni. Benda kadang-kadang hak salah cerak-cerak. Dia cari juga. Heloh dia nak uriwayat katanya benda ni boleh buat halal dan sebagainya. Wallahu alam lah. Saya tak ada hukum siapa-siapa dan tidak gambar katanya orang tu orang ni. Tapi marilah kita pakat berhati-hati dan beringat-beringat. Kita nak patuh, nak taat kepada siapa-siapa sekalipun, fikir molek-molek. Bukan pasal muncun hak pasal kita duk tengok dah bila duduk depan orang khas yang duk ye ye ye. Ambil ngap apa ngap dero ngap pa itu pa ini. Jadi seolah katanya jang mati. Jang mati, setengah-setengah orang ni dia jang mati dengan apa? Dengan benda hak dia duk percaya duk pegang. Walaupun dia mati sekali, mati sekalipun dia jang. Supaya orang mati dengan percati patai. Ha, negeri-negeri hak pasal peretoh dengan percati patai supaya negeri sian ni, ya asal dulu semburan ayah sitirat. Ni kalau dia orang ngaji dalam sejarah dia tahu. Malah dia hurai, tak ada kena dia hurai sini. Tapi nak ayat katanya, plain-plain daripada song, si, cet, ha. Jadi percati patai dalam negara sian, siapakah hari ni? Semua-semua orang apabila dia ngaji pasal demokrasi ni, percati patai, dia berasa katanya ini adalah satu cara hidup yang betul. Nah, cara percacun, pura percacun dan sebagainya. Ambil daripada barat belakang, daripada Abraham Lincoln, iaitunya itu di Amerika dan sebagainya. Tetah daripada angkrik, pergi kepada Amerika. Ini sejarah-sejarah yang perlu kita belajar belakang. Ya asal percati patai ni daripada Greek, Roman pada zaman dulu lagi. Belum pada Nabi Isa. Orang duduk mikir puak-puak aflato, felto. Nah, duduk mikir cara nak buat lagu mana, nak peretoh negara, gotu, goni dan sebagainya. Jadi setengah-setengah orang, Masya Allah, ya jang mati. Kerana apa? Kerana latih.
kerana ideologi ni. Ideologi ni artinya benda pegangnya yang ada di dalam otak semua-setengah orang. Okay? Dia duk berasa katanya benda tu nak kuat Islam. Sebab itulah kita orang Islam kena bubuh dasar Islam dalam otak. Jangan bubuh dasar-dasar lain. Dah kita jadi orang Islam, kita berpegang dengan Quran, pegang dengan sunnah ajaran Nabi SAW lebih tinggi daripada segala-galanya. Sebab itulah Nabi dia prakar kepada orang ramai. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ingat malam dah baca wikna tu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, tak ada alaih. Wa la yu'la alaih, tak ada, tak ada. Al-Islamu ya'lu, Islam tu tinggi. Wa la yu'la, tidak ada mana-mana agama, mana-mana latih yang lebih tinggi daripada Islam. Alhamdulillah. Bila kita pegang dengan Islam, berarti dasar lain, komunis ke, kapitalis ke, rabob tu, rabob ni semua, walaupun peracati patai, yang royak katanya, siang suan yai. Tua. Siang sutai. Nak benih, tak benih, duduk di siang suan yai. Tapi dasar Islam, dia tak ada duk nak kepada siang suan yai. Ya noknya betul. Walaupun dua orang dengan 10 orang, tapi dua orang betul. 10 orang tak betul. Dua orang ni betul. Kena. 10 halak. Allah ayat di dalam suratul Maidah. Ayat yang ke-100. La yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama benda jahat dengan benda baik. Sekali pun benda jahat tu menarikkan hatimu. Maknanya bila kita tengok benda jahat, benda hak tak kena tu, deng hati kita, eh berasa nak pergi kok, kok pasal tak kena eh. Tapi di sisi Allah dia tak sama. Al-khabith dengan at-tayyib. Al-khabith artinya hak tak kena, hak tak molek. Hak huduh. Hak belok. Walaupun benda betul tu soal. Banyaknya kejahatan, keburukan, tapi ia tak sama dengan satu kebaikan, satu kebenaran. Sebab tu kita hidup atas dunia ingat molek. Saya royak ni bukan ngajar dak ni. Cuik-cuik. Ingat molek, kita nak patuh kepada siapa, nak taat kepada siapa, apa tu? Kita jangan jadi orang yang pasang ta'assub kepada ketua sendiri. Pemimpin, tak ada kira lah siapa duduk dalam klub mana-mana, parti mana-mana, ideologi mana-mana. Jangan siapa kau latih buca punam. Tak boleh. Sebab tu saya royak kemarin lah. Bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tahu katanya ada. Mula ada orang nak nak yuk-yong tinggi doa Khalid bin Al-Walid. Umar bin Al-Khattab, dia tubik khamsang fapa. Khamsang duan plot Khalid bin Al-Walid. Sebab apa? Sebab dia tahu dah. Ada orang makni berita kepada dia katanya orang nak puja doa Khalid. Dengan sebab dia jadi metap pahlawan yang hanalah. Lalu itulah Umar bukan arti dia ya apa? Dia bukan yang marah kepada Khalid dah. Tapi dia jalan di atas dasar. Jumpa dengan Khalid, Khalid hormat kepada Umar. Umar mulia Khalid sebagai panglima, sebagai pahlawan. Tak ada perasaan hati walaupun sikit. Kecek biasa, tapi dia plot. Ganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hei Abu Ubaidah, mung diganti tempat Khalid. Mung kena giroyak kepada Khalid. Katanya, jawab teh panglima perai itu sudah penjatuh dah. Khalid dengan sepenuh hati, alhamdulillah, khalifah yang adil pecah dah aku daripada tamneng. Kalau dah kita gambar sekarang ni, siapa pecah tamneng, siapa tukar yok, orang duduk dalam tamneng tu lama, tiba-tiba dihalih gitok situ gitok sini, oh aku mai pocai, mula ngepek, mula kecek, tak berhenti-berhenti mengupak siam malam. Dan kita kena jadi patuh, taat jadi tinggi. Dan jangan wiada di dalam hati kita walaupun sikit hak pasal kita hormat pelajak doa kepada orang supaya dengan orang-orang kafir apabila dia mulia kepada seseorang dia sujud kaki. Mai tong yok tu yang wah kai sujud kaki. Masya-Allah. Ni sikit lagi di akhirat masuk dalam ayat ni tem-tem.
Orang-orang kafir dia akan kecek depan Allah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Maka mereka itulah pemimpin, itulah orang yang reti, orang yang duduk perintah kami dulu di dunia. Mereka lah menyesatkan kami. Cuba kita gambar dah. Kalau kita duduk atas dunia, kita berasa kata kita cerdik. Kita berasa kata kita cerdik. Orang mari tipu kita, lepas tu kita rut hilang, kita don't lock. Kita berasa bagaimana? Kacik gigi lalu dah. Aku ni berasa cidik dah. Kena bodoh kok ke? Ha. Kena tipu juga kok ke? Cerdik-cerdik supaya aku ngaji juga. Kena tipu mudah-mudah. Kena tipu kau buat call center pandai dah. Nga tak kenal mata hidung. Ramai orang kena tipu. Pas dia berasa lagu mana kalau dia dia owe duit. Duit habis juta-juta. Berasa habis cakap. Kalau kiranya dia jumpa dengan buat call center. Boleh jadi mati kali. Yang gomong dia. Pas apa tak lagi. Orang yang jadi akidah akidah sesat. Cara hidup yang tak kena. Siapa kau pergi mati dalam lubuk ataupun lubang yang tak kena. Kena masuk dengan kau. Masa nak marah sungguh. Ha, tentulah duduk di dalam ayat yang Allah Ta'ala raya. Ha-ha orang kafir. Maka insyaAllah. 2-3 ayat hari ni. Kita dapat. Kalau tak boleh banyak pun tak apa. We boleh sikit-sikit. We jadi cucu-cucu. Idea kepada kita. Boleh kita ambil isi yang ada di dalam Quran. Sebab tu orang ngaji Quran. InsyaAllah orang tu cerdik. Orang tu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.